Oke, okay, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita ngebahas tentang Soal latihan peluang Oke, okay? <laughs> materinya sebelumnya udah kita bahas uh, Jadi udah ada video yang ngebahas materi ini sebelumnya Bagi yang belum nonton, silahkan ditonton dulu Nanti linknya muncul di sini Nah kalau udah, baru tonton video pembahasan soal ini Oke, okay? ada lima soal yang nanti akan kita bahas Nah, yang akan kita bahas ini itu adalah soal-soal dasar tentang peluang. Soal pertama, dari 40 orang anggota sebuah organisasi diketahui 26 orang berfungsi berprofesi sebagai pengacara. Terus 18 orang berprofesi sebagai dosen. Jika dipilih satu orang secara acak, maka peluang orang yang terpilih tidak berprofesi sebagai pengacara ataupun dosen adalah seperlima. Maka berapakah peluang terpilih orang yang berprofesi sebagai dosen saja? Oke. Okay total jumlah orangnya katanya ada 40, oke okay. terus yang menjadi pengacara pengacara itu adalah 26, kemudian yang menjadi dosen, itu adalah 18 kalau dijumlahkan 18 tambah 26 itu kan 44, lebih dari totalnya, sehingga pasti antara pengacara sama dosennya saling beririsan jadi ada orang yang Uh, profesinya dua jadi pengacara juga jadi dosen juga nah katanya peluang yang kalau dipilih secara acak satu orang maka peluang orang yang terpilih tidak berprofesi sebagai pengacara atau dosen adalah satu/5 jadi eh uh, bukan pengacara atau bukan dosen bukan pengacara atau dosen itu peluangnya nilainya sama dengan seperlima Oke okay? Nah kita cari dulu berapa jumlah orangnya. Karena peluangnya seperlima, berarti jumlah orangnya nanti sama dengan seperlima dikali sama total, oke? Okay? Ingat peluang sama dengan NA dibagi sama NT. Ini untuk mencari peluang A. Kalau mau nyari banyak A atau NA, berarti PA dikali NT. Peluangnya dikali sama total. Total ada 40. Jadi berapa? 8, oke? Okay? Untuk mengetahui berapa yang dosen saja, yang diketahui kan berapa peluang terpilih orang yang berprofesi sebagai dosen saja. Maka kita buat diagram Venn dari sini. Yang pertama, yang kedua, terus kemudian eh, ini kotaknya. Ini kotak semesta. Jadi ini bisa kita anggap sebagai pengacara, ini dosen, dan ini adalah irisan keduanya. Terus kemudian total semuanya katanya harus 40. Oke, okay. yang bukan pengacara atau dosen berarti yang berada di luar dua lingkaran ini, berarti yang ada di dalam kotak tapi di luar lingkaran, berarti di luar sini ada 8. Oke, okay. nah untuk mencari berapa masing-masing isinya bagian-bagian pada lingkaran ini, kita cari dulu yang di tengah-tengah, yang irisan. Oke, okay. persamaan yang bisa kita gunakan, P gabung B itu sama dengan P. Eh, kok B? D. P gabung D sama dengan P tambah D dikurangi sama P irisan D. Oke? Okay? P gabung D, ya gabungan dari keduanya ini. Gabungan dari dua lingkaran. Totalnya 40. Di luar ini 8. Maka yang di dalam lingkaran ada 32. Itu yang kita sebut sebagai P gabung D. Yang P, berapa? Yang pengacara, 26. Yang dosen, 18. Dikurangi sama P irisan D. Berarti kita dapat P irisan D nya 26 tambah 18 44 Kurang 32 Jadi berapa? 12 Oke okay? Berarti yang tengah-tengah ini Isinya 12 Ini ada 12 orang tengah, -tengah. Yang pengacara 26 Udah ada 12 di sini Berarti di sini ada 14 Yang pengacara saja 14 Yang dosen total 18 Udah ada 12 di sini Berarti yang dosen saja 6 Oke okay? Berarti kalau ditanya peluang untuk dosen saja, itu sama dengan jumlah dosen saja ada 6, total ada 40. Oke, okay? kalau disederhanakan 3 per 20. Ini jawabannya B. Oke, okay? kita lanjut ke soal nomor 2. Seluruh siswa di sebuah kelas diharuskan untuk memilih satu atau dua kegiatan ekstrakurikuler. kurikuler. Antara pramuka dan kesenian tradisional. Jika dipilih satu orang secara acak, maka peluang terpilihnya siswa yang memilih pramuka adalah 7 per 12. Dan siswa yang memilih kesenian tradisional adalah 5 per 9. Oke. Okay. Ini peluang untuk pramuka. Peluang pramuka. 7 per 12. Peluang kesenian tradisional. Peluang kesenian itu sama dengan 5/9. Katanya siswanya diharuskan untuk memilih satu atau dua. Berarti boleh pilih satu, boleh pilih dua. Berarti ada kemungkinan yang memilih pramuka dan kesenian sekaligus. Jadi dia pilih dua. Maka ada irisannya nanti. Terus ditanya, manakah hubungan yang benar antara kualitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P adalah peluang terpilihnya siswa yang memilih kedua kegiatan ekstrakurikuler. Jadi peluang memilih dua-duanya. Ki nilai 0,111. Oke. Okay? Untuk menentukannya berapa peluang untuk yang memilih kedua-duanya? Yang pertama, cari dulu totalnya kira-kira berapa? Atau misalkan totalnya berapa? Misal totalnya adalah total jumlah orang semuanya. Cara menentukan totalnya ini kan penyebutnya 12, ini penyebutnya 9. Cari KPK-nya. Berapa KPK 12 sama 9? Bilangan yang bisa dibagi 12 dan bisa dibagi 9. 36, oke? Okay? Berarti yang ikut Pramuka karena peluangnya 7 per 12, maka yang ikut Pramuka 7 per 12 kali 36. 12 sama 36 coret. Jadi 3, 3 kali 7, 21. Nah kalau kesenian tradisional 5 per 9 kita kali sama 36. Oke, okay. coret 9 sama 36 ya. Jadi 4, 5 kali 4, maka jumlah orangnya 20. Nah, berlebih 20 sama 21, 41. Sementara total orang adalah 36. Oke, okay. nah untuk mencari daerah irisannya, ini kita pakai uh, yang tadi lagi. Diagram Venn. Untuk mencari daerah irisan ini, ini karena semua orang di, diharuskan untuk memilih satu atau dua, jadi nggak ada yang milih, nggak ada yang nggak memilih ya. Maka total semuanya adalah 36. Untuk mencari daerah irisannya, tinggal gunakan persamaan P gabung B sama dengan kalau P gabung B, pramuka gabung kesenian ya. P gabung kesenian sama dengan P tambah K kurangi P irisan kesenian. P gabung kesenian adalah total semuanya 36. Yang pramuka aja. 21. Kesenian 20 kurang P irisan K. Jadi dapatnya P irisan K sama dengan 41. Ini 36 ya. 41. 36 pindah sebelah kurang 36. Jadinya 5. Jadi tengah-tengah ini 5. Kalau ini 5, berarti yang ini berapa yang P-nya? Kan total 36 orang. Berarti yang pramuka berapa? 31. Yang kesenian saja 20 totalnya 15. Oke. Okay? Nah, yang ditanya yang ini, yang milih dua-duanya. Maka peluang yang milih dua-duanya, P irisan K itu sama dengan 5 per 36. Nah, bandingkan sama 0,111. Ini P. P adalah peluang terpilihnya yang memilih kedua kegiatan ekstrakurikuler. Berarti jawabannya 5 per 36. Boleh dibagi 5 per 36-nya, atau biar lebih cepat, 0,11-nya aja yang kita ubah. Jadi pecahan biasa, Ketika kita punya bilangan yang berulang seperti ini, 0,1111 sama aja dengan 1 per 9. Oke? Okay? Jadi kalau punya 0, A, 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 dan seterusnya, itu sama aja dengan A per 9. 0,4444, maka sama aja dengan 4 per 9. Oke? Okay? Atau kalau jadikan per 36, biar sama dan bisa kita bandingkan. Sama aja dengan 4 per 36. Ki 4 per 36, P-nya 5 per 3, 6. Besaran siapa? Besaran P. Oke. Okay. Lanjut soal nomor 3. Sebuah dadu dilempar bersamaan. Berapa peluang muncul jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan prima? Oke. Okay. Kita punya dua dadu. Kalau dua dadu dilempar, maka nilai N totalnya adalah 36. Nah, karena jumlah kedua mata dadu bilangan prima, maka jumlah kedua dadu itu, ingat jumlah dadu, kalau ada dua dadu dilempar, dua dadu kita lemparkan, maka jumlah dadunya dari dua sampai dua belas. Oke, paling kecilnya dua, paling besarnya dua belas. Nah, kalau jumlahnya merupakan bilangan prima, berarti jumlahnya berapa aja? Dua, tiga, lima. 7 sama 11. Oke. Okay? Nah, yang jumlahnya 2 itu cuma satu kemungkinannya. Kita kita tabel dulu. Yang jumlahnya 2, kemungkinannya cuma 1. 1,1. Oke? Okay? Maksudnya 1 dari dadu pertama, 1 lagi dari dadu kedua. Nggak ada lagi yang lain. Kalau 3, 1 2 sama 2 1. Kalau 5, 1 4

Nggak disederhanakan sama pilihan jawabannya. Nah, sekarang nomor 4. Koin berikutnya. Sebuah koin dilempar 4 kali. Berapa peluang muncul sisi gambar paling banyak 2 kali? Gambar, sorry, koinnya 4. Kita mulai dari sini dulu. Kalau koinnya 4, berarti NT-nya itu sama dengan 16. 2 pangkat 4 datang ya. Oke, 1 koin 2. Nah, kalau 2 koin, 2 pangkat, eh kalau 4 koin, 2 pangkat 4. Terus, peluang muncul sisi gambar paling banyak dua kali. Paling banyak dua gambar. Pada koin kan ada sisi gambar dan sisi angka. Nah, kalau paling banyak dua gambar berarti yang gambarnya 0, kita mulai dari 0 ya. 0 gambar, 1 gambar, sama 2 gambar. Ini kemungkinannya. 0G, 1G, sama 2G. Nah kalau 0 g nggak ada gambarnya berarti semuanya angka. Kalau satu gambar berarti kemungkinannya angka-angka angka gambar. Ini artinya pelemparan pertama, lemparan kedua, lemparan ketiga angka semua kemudian gambar yang terakhir. Terus angka-angka gambar angka, angka gambar angka angka, gambar angka angka angka. Ini yang kemungkinannya gambarnya satu. Oke. Kalau gambarnya dua itu kemungkinannya adalah Angka-angka, gambar-gambar, angka-gambar, 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 gambar angka, oke, gambar angka, angka-gambar, angka, gambar, gambar, angka. Okay. Gambar, angka, angka, gambar. gambar angka, gambar angka, terus gambar apa lagi? gambar gambar uh, gambar angka, angka, ada berapa buah? Ada enam. Ini ada 6, ini ada 10, ini ada 1, maka total semuanya ada berapa? 11, maka peluangnya sama dengan 11 per 16. Oke, okay? paling banyak 2 sisi gambar. 11 per 16. Kita lanjutkan soal nomor 5. X dan Y adalah dua orang siswa yang ikut ujian masuk di sebuah universitas peluang X lulus, peluang X tidak lulus. Karena ini nggak lulus, maka kita sebut itu sebagai peluang X komplement. Peluang dia nggak lulus. Kalau lulusnya berarti peluang X saja. 2 per 3 dari peluang Y lulus, berarti dari peluang Y. <tuh> Jadi, kalau X lulus, peluangnya adalah PX. Y lulus, peluangnya adalah Y. Nah kalau tidak lulus PX komplement, kalau Y tidak lulus PY komplement. Terus kemudian peluang X lulus ujian, peluang X-nya adalah setengah. Ditanya berapa peluang Y yang P-nya ditanya peluang Y tak lulus ujian, berarti PY komplementnya berapa? Nah apa hubungan P sama komplementnya? Ingat PX komplement itu sama dengan satu kurang PX. PA komplement 1 kurang PA. Berarti 1 kurang setengah jadi berapa? Setengah juga. Berarti setengah sama dengan 2 per 3 dari, 2 per 3 dari PY. Berarti kalau kita kali silang, nanti dapat peluang Y sama dengan 3 per 4. Oke, peluang Y 3 per 4. Yang ditanya, PY komplement. Nah, mencari PY komplement, 1 kurang PY. Berarti 1 kurang 3 per 4 jadi berapa? 1 per 4. Nah, siki ini 25/99. Mana yang lebih besar, seperempat atau 25/99? Kalau mau jadikan pecahan desimal, ini kalau seperempat jadikan pecahan desimal 0,25, oke? Okay. Kalau 25/99, karena pembaginya 99, kita bisa bandingkannya pakai pecahan biasa. Kalau 0,25 itu adalah 25 bagi 100, oke? Okay. 25 bagi 100 sama 25 bagi 99 jadi siapa? Ya 25 bagi 99. Penyebutnya lebih kecil. Oke, okay? otomatis hasil baginya lebih besar. P 25 per 100, Q 25 per 99. Maka Q yang lebih besar. Oke, okay? atau kalau mau jadikan pecahan uh, desimal, 25 per 100 itu 0,25. Nah 25 per 99, karena pembaginya 99, maka angkanya pasti berulang. 0,25, 25, dan seterusnya. 25, 25, 25, dan seterusnya. Oke? Okay? Kalau 2 digit dibagi 99, maka dia akan berulang 2 digit tersebut. Jadi kalau kita punya misalkan e, 42 per 99, ya maka jadinya 0,424242 42, 42, dan seterusnya. Oke? Okay? Berarti Q lebih besar daripada P. Oke? Okay? Kita cukupkan. Jangan lupa tonton video uh, yang kedua tentang materi peluang. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.